Bapak Kardinal, Bapak Uskup, para Romo, Bruder, Suster, Frater, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, berkah dalam. Selamat datang di Kapel Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan, Yogyakarta. Pada hari raya Santo Petrus dan Paulus ini, kita bersama-sama berkumpul untuk mendukung dan mendoakan para diakon yang akan ditahbiskan menjadi imam. Adapun para diakon yang akan ditahbiskan menjadi imam adalah sebagai berikut. Diakon Marcelinus Victor Derajat Setiawan, berasal dari Paroki Santo Aloysius Gonzaga Mojosongo, Kevikepan, Surakarta. Diakon Kosmas Christian Timur, berasal dari Paroki Santa Maria Tak Bercela Nanggulan, Kevikepan, Yogyakarta Barat. Tema perayaan Ekaristi Tahbisan Imam hari ini adalah Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 11. Selain dilangsungkan secara tatap muka, perayaan Ekaristi Tahbisan Imam ini juga disiarkan secara live streaming melalui channel YouTube Komsos Keuskupan Agung Semarang. Perayaan Ekaristi Tahbisan Imam ini akan dipimpin oleh Monsinyur Robertus Rubiatmoko, Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang. Bapak Uskup akan didampingi oleh Romo Alexius Dwi Arianto PR, Rektor Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan Yogyakarta, dan Romo Bernardus Irawan Heru Yuwono PR, Rektor Seminari Tahun Orientasi Rohani Sanjaya Jangli Semarang, serta Diakon Agustinus Ervan Sanjaya Simamora. Demi kelancaran dan kekhidmatan selama perayaan Ekaristi Tahbisan Imam ini, kami mohon perhatian untuk beberapa hal berikut. Selama di dalam Kompleks Seminari Tinggi, secara khusus dalam perayaan Ekaristi Tahbisan Imam ini, umat dimohon untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku, yaitu mencuci tangan dengan air dan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak serta memakai masker. Salam damai dilakukan dengan mengatupkan tangan di dada dan tidak perlu berjabat tangan. Handphone, smartphone, dan segala alat komunikasi mohon dinonaktifkan atau diatur dalam mode diam. Umat dimohon untuk memperhatikan dengan seksama rubrik atau panduan saat untuk berdiri dan duduk yang telah tercantum di buku TPE Tahbisan Imam. Selain petugas dokumentasi yang sudah ditentukan oleh panitia, umat tidak diperkenankan meninggalkan tempat duduk untuk mengambil gambar atau video selama perayaan Ekaristi Tahbisan ini berlangsung. Termasuk ketika foto bersama Bapak Uskup dan para imam baru di akhir perayaan Ekaristi. Kebutuhan dokumentasi akan disediakan oleh panitia untuk masing-masing imam baru. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekarang marilah kita bangkit berdiri untuk menyambut perarakan para petugas liturgi dengan menyanyikan nyanyian perarakan masuk, Kau dipanggil Tuhan dan aku abdi Tuhan.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Dan bersama rohmu. Dipersilahkan duduk. Bapak Uskup, para Romo, para Frater, para Suster, Ibu Bapak, dan Saudara-saudariku sekalian yang terkasih. Pada hari ini, gereja merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus. Dua rasul yang sangat hebat mewartakan kabar baik, mewartakan karya keselamatan bagi banyak orang, mewartakan Yesus Kristus di mana-mana. Di hari raya ini, secara khusus Keuskupan Agung Semarang bersyukur karena ada dua pemuda yang sungguh dengan tekad bulat ingin mempersembahkan hidupnya bagi gereja dengan akan diterimakan sakramen imamat atau menerima tahbisan suci. Mereka dengan tekad bulat ingin membiarkan diri dituntun oleh roh, supaya dengan roh itu semangat hidup mereka tetap menyala-nyala dan selalu dikobarkan untuk melayani Tuhan. Mari kita dukung tekad semangat dua diakon kita ini, supaya nantinya sungguh menjadi imam yang sangat bisa diandalkan untuk melayani umat, khususnya di Keuskupan Agung Semarang dan dimanapun mereka diutus. Pada hari ini pula, Komisi Seminari Konferensi Wali Gereja bersyukur karena setelah melalui proses yang sangat panjang sejak dari bulan Februari sampai bulan Juni ini, ada 21 orang, 18 imam, 2 suster, 1 diakon menjalani kursus formator yang akan ditutup secara simbolis pada perayaan pentahbisan ini. Kita bersyukur pula atas Gereja Keuskupan Agung Semarang yang pada tanggal 25 Juni yang lalu genap berusia 82 tahun. Mari kita bawa rasa syukur kita bersama-sama ini dalam perayaan Ekaristi Pentahbisan, dan semoga kita semua semakin diteguhkan dalam iman, sehingga kita mempunyai semangat iman seperti Santo Petrus dan memiliki semangat pelayanan seperti Santo Paulus, sehingga kita pun masing-masing membiarkan diri untuk dinyalakan oleh Roh Tuhan sendiri untuk melayani Tuhan. Maka marilah kita mempersiapkan hati kita untuk perayaan Ekaristi dan pentahbisan imam ini. Bapak Uskup, para Romo, Suster Buder, Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang terkasih, sungguh besarlah kasih sayang Allah kepada orang yang lemah dan berdosa. Karena itu marilah kita di awal perayaan syukur ini mengakui dosa-dosa kita dan mohon ampun kepada-Nya, agar kita layak ikut serta dalam perayaan Ekaristi pentahbisan imam ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil dan memilih kami untuk Kau jadikan milik-Mu yang kudus, meskipun kami berdosa.
antara umat-Mu, Engkau juga memilih orang-orang yang Kau beri kepercayaan untuk melayani umat-Mu, meskipun mereka penuh kelemahan. Engkau mengendaki agar kami saling mengasihi dan menyerahkan diri demi pembangunan gereja-Mu dan pewartaan Injil bagi segala bangsa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita semua sampai ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Berdoa.
Allah Bapa yang Maha Baik, demi kemuliaan-Mu dan untuk keselamatan umat manusia, Engkau telah menetapkan Putera-Mu yang tunggal sebagai Imam Agung Abadi. Pandanglah dengan rela para hamba-Mu ini yang telah Kau pilih untuk menjadi abdi dan pembagi rahasia-rahasia penebusan. Kami mohon, sudilah melimpahkan rahmat-Mu supaya mereka senantiasa dengan setia melaksanakan jabatan imamat mereka. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putera-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita buka hati dan mulut kita untuk menyambut sabda Tuhan. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kondor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang-orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada mereka murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika setermu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan. Di dalam mulutku,
karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan kamu dari segala kegentaranmu. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung pada-Nya. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraan Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan daku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Hallelujah.
Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Para diakon yang akan ditabiskan jadi imam, dipersilakan berdiri dan tampil ke depan. Mereka adalah Diakon Marcelinus Victor Derajat Setiawan. Saya hadir. Diakon Kosmas Christian Timur. Saya hadir. Saya
Bapak Uskup yang kami hormati, kami wakil dari orang tua dan seluruh umat ingin menyerahkan putra-putra kami kepada gereja. Kami dan seluruh umat akan selalu berdoa untuk mereka dan para imam, agar mereka semua menjadi gembala-gembala yang baik. Bapak Uskup yang terkasih, Bunda Gereja yang kudus, memohon agar Bapak Uskup berkenan mentahbiskan para diakon ini untuk tugas pelayanan sebagai imam. Apakah menurut Romo, kedua diakon kita ini layak untuk ditahbiskan menjadi imam? Menurut penilaian kami dan orang-orang yang mengenal mereka dengan baik, para diakon ini layak untuk ditahbiskan menjadi imam. Saya dan seluruh umat yang hadir di sini adalah saksinya. Dengan bantuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami memilih kedua diakon kita ini untuk menerima dan melaksanakan tugas pelayanan sebagai imam. Syukur kepada Allah. Bapak Uskup, para Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku yang terkasih, baik yang ada di Kapel Seminari Santo Paulus Kentungan maupun yang di rumah masing-masing, selamat pagi berkat dalam. Selamat pagi berkat dalam. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Semua sehat? Sehat. Semua sehat ya. Semua bahagia? Bahagia. Kedua diakon kita bahagia hari ini? Bahagia, bahagia. Bahagia ya, syukur pada Tuhan ada suasana sukacita di hati. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kedua diakon kita ini memilih moto tabisan mereka sangat bagus sekali, yang diambil dari surat Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat berapa? 11. Yang menyatakan, biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mengapa mereka berdua memilih ungkapan ini atau memilih moto ini? Bisa panjenengan lihat dalam buku kenangan berwarna kuning. Semua punya buku kuningnya? Ya ada ya. Romo-romo punya? Enggak punya. Iya, kasihan ya romonya enggak punya malan ya. Karena nyetaknya terbatas. Nanti romo-romo dapatnya setelah tabisan ya. Ya. Di halaman 2 sampai halaman 6 di jelentrehke apa ya? Diterangkan, dijelaskan secara cukup tajam, cukup jelas mengapa kedua diakon kita ini memilih moto biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Maka nanti kalau mau melihat secara detail apa yang menjadi pemikiran mereka, pergulatan mereka, lihatlah buku kenangan itu. Dan halaman-halaman selanjutnya menceritakan mengenai pergulatan mereka, perjuangan mereka dari awal sampai sekarang ini dalam rangka menanggapi panggilan Tuhan. Saya katakan dalam, saya tangkap bahwa dalam tulisan itu, dalam refleksinya sangat jelas tajam mereka mengapa mereka memilih moto itu. Namun kemudian ketika saya mengingat kembali peristiwa tanggal 27 sore di depan kapel ini, ketika saya ngobrol sejenak dengan Diakon Oot atau Diakon Christian Timur, saya jadi bertanya-tanya, benar enggak ya yang ditulis dalam refleksinya itu ya? Benar enggak ya? Waktu itu apakah Diakon Victor juga ikut mendengarkan? Enggak nguping ya? Enggak nguping waktu ya? Pribadi maksudnya. Iya, agak jauh sedikitnya. Waktu itu
Diakon Oot ini, Diakon Kosmas Christian Timur itu mengatakan ketika salatnya, gimana mantap? Tidak langsung mengatakan mantap. Namun, wah, kok seperti mimpi ya, ini benar enggak sih? Sambil matanya berkaca-kaca. Kaca-kaca artinya mau nangis kita ya waktu itu ya. Dalam remang-remang kelihatan ada sinar mata yang mulai goyang gitu. Nah, maka saya bertanya-tanya, apakah yang ada dalam refleksinya itu betul enggak ya? Kok dalam wawancara singkat itu mengatakan benar Paura yo. Semacam ada keraguan-keraguan kelihatannya. Maka daripada saya menduga-duga, saya pengen tanya pada dia. Iya, monggo. Iya kon, maju wae. Nah, di sini jejer saya ya. Iya. Saya mau tanya, kenapa kok diakon waktu itu mengatakan, yang saya sampaikan tadi benar ya? Iya, Monsenyur. Betul ya. Kenapa kok diakon bisa mengatakan itu? Apakah ada keraguan, ada ketidakpastian, atau apa? Saya itu ragu-ragu untuk menafiskan kamu. Baik, Monsenyur. Mohon izin, terima kasih. Kemarin ketika Monsenyur menanyakan kepada saya memang dalam situasi apa, seperti mimpi akhirnya hari itu ada, hari ini datang, rahmat itu hadir pada saya. Bagaimana perjalanan roh yang saya jaga di dalam diri saya, bagaimana Allah selalu menemani perjalanan saya sampai dengan sampai dengan saat ini. Seperti mimpi gitu maksudnya, bahwa kok mung aku gitu bisa sampai tahapan ini. Kebetulan dulu Monsenyur Ruby adalah pembimbing rohani saya, tahu bagaimana pergulatan awal, bagaimana enggak usah saya ceritakan toh. Bagaimana jatuh bangun, kemudian saya saya jalani. Namun roh ada yang dalam diri, roh kecil yang selalu saya jaga, api yang selalu sempat saya jaga, hari ini Tuhan izinkan untuk berkobar. Kemarin Monsenyur bertanya, apa kayak gitu, dan saya mengatakan bahwa kebetulan teman-teman yang nyanyi ini adalah teman-teman saya dulu sebelum menjadi frater. Mereka sempat mengantarkan saya ke Tor, dan mereka hari ini menemani saya juga di sini. Ketika bertemu dengan mereka, ada satu hal yang ternyata impian ini tidak hanya saya sendiri gitu. Semangat ini dinyalakan tidak hanya saya sendiri, Bapak, Ibu, dan juga keluarga. Tapi bahkan teman-teman saya pun menjaganya lah itu. Tetap ada. Apalagi ketika kemarin mereka mencoba menyanyikan yang lagu yang saya buat bersama Romo Agung. Sebuah perjalanan itu kemudian menjadi terulang lagi. Dan setelah itu kebetulan bertemu dengan Monsenyur, dan saya katakan adalah, Monsenyur, berapa hari ini saya nggak bisa tidur, ini semuanya seperti mimpi, dan mimpi itu bukan menjadi sebuah mimpi, tapi mimpi itu adalah rahmat yang Tuhan izinkan hadir dan nyata dalam kehidupan saya hari ini, Monsenyur. Begitu. Mimpinya sekarang ini terasa mimpi yang indah atau mimpi buruk ini? Mimpinya yang pasti adalah mimpi indah, sebuah hal yang menjadi apa ya, yang menjadi sebuah tujuan saya dari awal. Bagaimana ketika saya masuk, yang saya putuskan adalah kenapa saya ingin menjadi seorang frater. Saat itu yang saya temukan adalah karena saya ingin mensyukuri hidup saya. Saya ingin mensyukuri, saya sudah bersyukur dengan hidup saya, dan rasa syukur saya ingin saya jalani dengan apa pelayanan yang bisa saya lakukan walaupun dengan segala keterbatasan saya. Dan hari ini adalah sebuah mimpi bahagia yang boleh saya bagikan kepada keluarga, kepada umat, kepada teman-teman, dan kepada semua orang yang saya sadari atau tidak selalu mendukung perjalanan saya, dan juga nanti akan bersama-sama dengan saya di pelayanan-pelayanan. Mimpi bahagia, namun kok nangis tadi? Saya itu nek bahagia nangis maksudnya. Oh, kalau bahagia nangis ya. Iya, yang pasti ada sebuah keharuan yang mendalam masuk dalam diri saya bahwa nih sampai diberikan tisu ini. Mau tak lapke popi. Aduh.
Enggak digeguyup itu. Ada yang menyentuh dalam hati saya gitu, bahwa setiap perjalanan ini Allah selalu menyertai, dan itu yang selalu membuat saya enggak bisa untuk menahan ini gitu. Iya. Terima kasih Frater Oot. Matur nuwun. Belum selesai. Oh, iya, masih lagi. Iya. Pertanyaan berikutnya. Tadi dikatakan bahwa api semangat roh itu jenengan perjuangkan, dijaga nyalanya sampai detik sekarang ini masih bahkan semakin berkobar. Nah, saya tuh pengin tanya, ketika membaca refleksi Romo itu, saya tuh bertanya-tanya, ini yang dimasukkan semangat roh itu apa toh ini? Iya. Semangat roh yang saya pahami di sini bagaimana roh Tuhan menyentuh, mengirimkan untuk saya roh kebahagiaan, roh cinta kasih, roh kesetiaan, roh semangat, roh pelayanan yang semuanya melingkupi hidup saya, sehingga saya selalu bisa menjalani kehidupan saya, entah itu menjadi yang susah ataupun yang bahagia. Semua itu selalu ada yang saya ambil gitu, Romo, bahwa oh, Tuhan ingin mengatakan ini untuk perjalanan yang saya sedang jalani saat ini. Jadi roh-roh itu, kekuatan-kekuatan itu dari Allah sendiri yang menyentuh saya, yang menggerakkan saya, sehingga saya mampu menjalani proses sampai dengan saat ini. Bagaimana diakon bisa tahu ini dari Allah? Setiap kali merasakan bahwa ini adalah roh baik, setiap kali saya merasakan bahwa ini merupakan tujuan dari pelayanan ini merupakan perutusan Allah sendiri, bahwa Allah yang berkarya, dan entah atau banyak atau sedikit orang yang merasakannya, tapi yang pasti saya merasakan bahwa apapun yang saya kerjakan itu adalah rasa syukur. Maka itu saya rasakan bahwa ini adalah roh Allah sendiri yang bekerja dalam diri saya. Iya, karena diakon selalu berusaha untuk dekat dengan Tuhan, mendengarkan suaranya gitu ya. Iya. Enggak bisa menangkap itu gitu. Nggih, Mas Injil. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk diakon. Iya. Teman-temannya di atas pada bersorak-sorai itu. Ini kelompok kur melenuk voice. Ya. Nah, sekarang saya bertanya kepada Diakon Victor. Ya, sini, Frater. Ya. Kalau Frater Diakon Victor ini awal mengatakan, mantap, mantap, mantap. Ya. Tidak ada keraguan sama sekali, betul ya? Mboten, Pak. Iya. Tadi sebelum masuk ke sini, kepada mereka berdua, saya tanya kembali, mantap, dua-duanya mengatakan mantap, mantap sekali sampai kenceng, ya itu. Nah, kalau saya melihat atau membaca refleksi Romo berdua dan juga apa dalam cerita masing-masing, kelihatan sekali bahwa apa yang dialami oleh Diakon Oot tidak jauh berbeda yang dialami oleh Diakon Victor, ya. Apalagi kalau saya melihat lamaran Anda berdua itu mirip-mirip sekali. Mirip-mirip sekali dalam arti pergulatannya itu tidak bisa dipungkiri ada up and down. Up and down itu apa ya? Ya, kadang-kadang bersemangat, kadang-kadang lupa. Aku kira ngerti bahasa Indonesia soal ini. Ya, kadang-kadang penuh semangat, kadang-kadang jatuh dengan pengalaman-pengalaman yang harus diolah, ya. Itu sama, mirip dengan beberapa pernik yang berbeda-beda. Nah, pertanyaan saya kepada Diakon Victor, apa yang akan Diakon perjuangkan supaya nyala api roh itu tetap bernyala-nyala dalam diri panjenengan? Ya, terima kasih Monsinyur. Kalau saya secara pribadi, dan tentu saja sudah saya mulai dari kehidupan saya di seminari ini, yang terpenting bagi saya supaya api semangat terus menyala-nyala itu adalah menjaga diri terhadap kesatuan dengan Tuhan. Jadi penting di sini menekankan bagi saya kehidupan kesatuan dengan Tuhan, kehidupan rohani yang secara konkret harus diusahakan. Besok kalau saya katakan menjadi imam dengan segala tugas apapun, termasuk di seminari ini sebanyak tugas apapun, harus ada yang namanya waktu untuk berdoa, untuk kembali mengingat siapa atau yang memanggil saya, siapa atau yang memberi kekuatan kepada saya saat saya merasa menyerah. Dan seringkali saya tuh merasa
enggak tahu, pasrah, mbuhlah begitu dengan apa yang saya alami, berbagai kejutan-kejutan. Tapi kok yang selalu menjadi pertanyaan, Tuhan memampukan saya melewati masalah demi masalah. Masalah ada, selalu saya lewati. Oke, masalah itu. Nah, itulah perjuangannya di situ, Monsignor. Dan di situ saya percaya peran Tuhan di situ. Dan kalau saya tidak menimba kesatuan sendiri dengan Tuhan, dari mana saya mendapatkan kekuatan untuk itu semua? Jadi bagi diakon untuk menjaga nyala api Roh Kudus itu, tetap menjaga kesatuan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan berbagai macam olah rohani gitu ya. Yang paling utama itu. Yang paling utama, yang tidak utama apa? Yang tentu saja bersama kolegialitas para teman-teman sepanggilan yang saya rasa juga ini adalah bentuk paling konkret dari bentuk kasih Tuhan kepada hidup saya yang dapat saya rasakan gitu. Oke. Itu berkaitan dengan soal menjaga api. Dalam moto diakon berdua ada kata layanilah Tuhan. Apa yang menjadi rencana diakon nanti setelah kita menjadi imam? Apa rencana Anda berdua untuk bisa melayani Tuhan ini? Ya. Terkait dengan seluruh apa ya pengalaman panggilan selama ini? Yang pasti dengan rahmat habisan yang akan saya sebentar lagi akan saya terima, tentu saja di sini saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya pada gereja, secara konkret tentu saja kepada keuskupan. Nah, untuk menjawab bagaimana apa yang hendak saya lakukan konkretnya seperti apa, saya akan semaksimal mungkin menjalankan tugas yang diberikan oleh keuskupan kepada saya. Itu maksudnya. Misalnya apa, Bu? Konkretnya ya ketika nanti katakan dipasrahi tugas apapun, SK apapun begitu ya, langsung apa itu nggak usah ngresulo begitu, karena ya pengalaman menunjukkan demikian bahwa pasti ada pertanyaan terkait penugasan baru dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu, yang sejarah hidup saya membuktikan bahwa selalu ada pertolongan Tuhan setiap kali ada penugasan dan kejutan-kejutan yang Tuhan berikan kepada saya. Kok tadi diakon mengatakan dari fakta mengatakan, itu fakta apa nih? Fakta sejarah hidup saya, Monsinyur. Oh, sejarah hidupmu. Iya. Ya. Sok ngresulo. Iya. Iya, gitu ya. Nah, diakon pengen diutus kemana toh? Derek, Monsinyur. Eh? Derek mawon, Monsinyur. Mumpung SK-ne urung tak tanda tangani. Derek, Monsinyur. Iya, oke. Semangat pelayanan apa yang diakon miliki sekarang ini untuk mewujudkan tugas perutusan itu? Ya, semangat. Selain siap menerima perutusan, namun juga semangat layanan semacam apa yang bisa kami ketahui? Ya, tentu saja semangat itu sudah diketahui oleh katakan Romo staff yang mendampingi saya di tempat ini, dan berbagai kelemahan pun pula juga kelebihan yang saya miliki itu saja bisa menjadi semacam data bagi pihak keuskupan, bagi Monsinyur untuk menugaskan sesuatu yang akan saya kerjakan begitu. Dan saya percaya bahwa apapun nanti yang akan ditugaskan kepada saya itu juga sudah di bawah kendali dari pihak keuskupan. Berarti saya harus baca data dulu ya. Ya, lebih tepatnya seperti itu. Oke, ya. Oke, terima kasih, Frater Diakon. Ya, monggo silakan. Tepuk tangan untuk pihak konduktor kita. Iya, menarik sekali kalau kita menggali pengalaman kedua diakon kita ini yang sungguh-sungguh mendalam dan mencoba untuk menanggapi panggilan Tuhan dengan sekuat tenaga, dengan sebaik mungkin, dan mereka mengakui perjuangan yang tidak mudah. Iya, ada banyak pengalaman bahagia, namun juga ada pengalaman-pengalaman yang berat, yang susah, yang menyedihkan. Namun toh mereka semua bisa menghadapinya dan mengatasinya, itu semua karena rahmat dan berkat Tuhan. Dari pengalaman mereka kelihatan sekali bahwa ada dua perkara yang bisa kita gali, kita kembangkan dalam permenungan kita, terutama dikaitkan dengan moto tabisan mereka. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Roh atau semangat ini, semangat panggilan jadi imam, ini akan tetap selalu bernyala-nyala, akan tetap selalu berkobar-kobar,
kalau kita bisa selalu dekat pada Dia yang memanggil kita, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Pengalaman mereka dua mengatakan bagaimana mencoba untuk senantiasa dekat dengan Tuhan dengan berbagai macam olah kehidupan rohani. Pater atau Diakon O dalam lamarannya mengatakan dengan tegas sekali, mau mencoba untuk menjadi imam yang senantiasa memberikan waktu untuk Tuhan, untuk senantiasa bersamanya, untuk hidup rohani yang semakin mapan, supaya tidak menjadi pribadi-pribadi yang aktif dalam karya, namun tidak dekat dengan Tuhan. Sebaliknya, dekat dengan Tuhan sekaligus tetap berkarya. Demikian juga Diakon Victor tadi. Maka inilah salah satu yang mesti diperjuangkan oleh kita-kita yang terpanggil, seluruh umat beriman bahkan, yakni kedekatan kita dengan Tuhan, karena Dialah yang menjadi sumber semangat kita, jadi sumber roh yang mengobarkan kehidupan kita. Tanpa itu, kehidupan kita akan menjadi kering. Tanpa itu, kehidupan kita tidak akan banyak bermakna. Maka saya mendorong Diakon berdua nanti setelah tapisan dengan karya masing-masing, jangan sampai menjadi pribadi yang aktif berkegiatan tanpa refleksi. Sebaliknya, harus membawa itu semua dalam ranah doa di hadapan Tuhan supaya semakin bermakna dan akhirnya kita semakin dikuatkan, disegarkan dan akhirnya dimampukan untuk berlanjut melanjutkan karya pelayanan kita. Ini yang pertama. Kita bisa belajar dari Santo Petrus yang hari ini kita peringati. Petrus bisa mengatakan, engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Dia mampu mempunyai pandangan, pemahaman, dan pengenalan akan Yesus yang berbeda dari orang yang lain. Yang lain mengatakan, engkau adalah Elia, Yohanes Pembaptis, atau Yeremia, atau seorang nabi. Tidak seperti itu saja. Namun dia mempunyai pemahaman yang jauh lebih mendalam dibanding mereka semua. Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Pengenalan Petrus ini semua tentu mengalir dari kebersamaannya dengan Yesus karena senantiasa mendengarkannya dan mencoba menangkap siapa dia dan juga mencernanya dalam kehidupan yang real. Demikian juga kita akan mempunyai pengalaman yang mendalam semakin dekat dengan Yesus kalau kita memberi waktu untuknya. Itulah salah satu tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang tertapis nantinya. Ini yang pertama. Yang kedua, layanilah Tuhan. Kita dipanggil bukan hanya untuk bersenang-senang. Kita dipanggil justru untuk memberikan pelayanan, melanjutkan karya Yesus, yakni melayani umat manusia, supaya mereka semua mengalami keselamatan. Paulus dalam bacaan yang kedua mengungkapkan semangatnya, pengalamannya, bagaimana dia mencoba untuk menanggapi panggilan Tuhan menjadi rasul dengan keliling kemana-mana, mewartakan Injil, mewartakan kabar sukacita. Bahkan pada awal suratnya yang kita baca hari ini mengatakan, saatku sudah tiba, saya telah mencucurkan semuanya sampai pada titik darah penghabisan. Saya sudah memenangkan pertandingan. Dan kini saatnya saya menerima mahkota yang disediakan bagi orang yang setia kepadanya. Kita semua bisa meneladan Santo Paulus yang dengan semangat berkobar-kobar dalam dirinya mencoba untuk mewujudkan lewat pelayanan yang konkret, yakni pelayanan kasih dan pelayanan pewartaan Injil kepada semua orang. Tujuannya apa? Supaya Injil diwartakan kepada semua orang dan akhirnya mereka mengalami keselamatan Tuhan. Inilah yang menjadi perjuangan kita terus-menerus, yakni mewartakan Injil yang tidak lain adalah Injil sukacita yang mesti mengalir dari pengalaman hidup kita, pengalaman rohani kita. Kita bagikan untuk kebahagiaan semakin banyak orang. Saya yakin para diakon nanti setelah menjadi romo, dengan segala macam keterbatasan masing-masing, Tuhan akan memampukan untuk melaksanakan ini semua, asal kita tetap menjaga roh Tuhan ada dalam diri kita. Dan tetap ingat akan semangat kita, yakni melayani Tuhan kapanpun, dimanapun, melalui pelayanan kita kepada mereka yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Nah, saudara-saudari yang terkasih, marilah pada kesempatan yang istimewa ini, kita berdoa bagi kedua diakon kita ini, agar hari ini dicurahi Roh Kudus, sehingga mampu menerima rahmat tapisan imamat ini dengan sepenuh hati, dan akhirnya juga menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari, dengan penuh tanggung jawab, sehingga kehadirannya menjadi berkat bagi seluruh umat manusia,
khususnya mereka yang akan dilayaninya. Kita berdiam diri sejenak untuk memohon rahmat Roh Kudus bagi keduanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Para diakon yang terkasih, sebelum Anda ditabiskan menjadi imam di hadapan Allah dan umat, nyatakanlah kesediaan saudara untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada saudara. Bersediakah para diakon melaksanakan tugas seorang imam dengan cermat dalam kerjasama yang setia dengan uskup untuk mengembalakan umat Allah di bawah pimpinan Roh Kudus? Kami bersedia. Bersediakah diakon merayakan misteri Yesus Kristus dalam gereja dengan hormat dan setia sesuai dengan tradisi gereja demi kemuliaan Allah dan pengudusan umatnya? Kami bersedia. Bersediakah diakon mewartakan sabda Allah dengan cara yang pantas dan bijaksana dalam memaklumkan Injil dan mengajarkan iman Katolik? Kami bersedia. Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita sebagai korban murni bagi Bapa. Bersediakah para diakon untuk makin erat mempersatukan diri dengan Yesus Kristus, Sang Imam Agung, dan bersama Yesus menyerahkan diri kepada Allah demi keselamatan manusia? Dengan bantuan Allah, kami bersedia. Nah, sekarang kamu jadi murid Tuhan. Baik. Ya, jadi kembali. Jadilah imam yang baik. Diakon Marcelinus Victor Derajat Setiawan, apakah Anda bersedia berjanji untuk menghormati dan menaati saya dan para pengganti saya? Ya, saya bersedia. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri Anda berkenan menyelesaikannya pula. Diakon Kosmas Christian Timur, apakah Anda bersedia berjanji untuk menghormati dan menaati saya serta para pengganti saya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri Anda berkenan menyelesaikannya pula. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Ia berkenan melimpahkan anugerah-anugerah ilahinya kepada para hamba-Nya ini yang telah dipilih menjadi imam.
Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Santa Maria, Bunda Allah, Allah yang kudus, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Santo Yohanes Pembaptis, doakanlah kami. Santo Petrus dan Paulus, doakanlah kami. Santo Magdalena, doakanlah kami. Santo Stefanus, doakanlah kami. Santo Laurentius, doakanlah kami. Santo Ignatius dari Antioquia, doakanlah kami. Santa Perpetua dan Felicitas, doakanlah kami. Santo Gregorius, doakanlah kami. Santo Agustinus, doakanlah kami. Santo Athanasius, doakanlah kami. Santo Basilius dan Gregorius dari Nasianze, doakanlah kami. Santo Martinus, doakanlah kami. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Benedictus, doakanlah kami. Santo Franciscus dan Domingus, doakanlah kami. Santo Franciscus Saverius, doakanlah kami. Santo Yohanes Maria Vianney, doakanlah kami. Santa Katarina dari Siena, doakanlah kami. Santa Teresia dari Avila, Marcelinus, doakanlah kami. Santo Cosmas, doakanlah kami. Para kudus hamba Allah, doakanlah kami. Tuhan berbelas kasihlah, selamatkanlah kami dari segala Roh Kudus, selamatkanlah
yang menjadi pelayan gerejamu. Dengarkanlah ya Tuhan. Limpahkanlah kesetiaan dan kedamaian kepada seluruh umatmu. Dengarkanlah ya Tuhan. Limpahkanlah kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa kami. Dengarkanlah ya Tuhan. Limpahkanlah kegembiraan kepada mereka yang papa. Dengarkanlah ya Tuhan. Kuatkanlah kami agar tetap setia melayani Engkau. Dengarkanlah ya Tuhan. Sudilah Engkau melimpahkan rahmat-Mu kepada mereka yang terpilih ini. Dengarkanlah ya Tuhan. Sudilah Engkau memberkati dan menguduskan mereka yang terpilih ini. Dengarkanlah ya Tuhan. Sudilah Engkau memberkati, menguduskan dan menabiskan mereka yang terpilih ini. Dengarkanlah ya Tuhan. Yesus Putra Allah yang hidup. Dengarkanlah ya Tuhan. Kristus, dengarkanlah kami. Ya Allah kami, berkenanlah Engkau mendengarkan doa dan permohonan kami. Curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu ke dalam hati para hamba-Mu ini. Kami aturkan saudara-saudara ini ke dalam tangan-Mu untuk Kau tabiskan menjadi imam. Bantulah mereka dengan rahmat kasih-Mu yang abadi. Kami sampaikan semua ini kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari, sebentar lagi kita memasuki bagian inti perayaan tahbisan imam. Bagian inti ini terdiri atas dua hal, penumpangan tangan dan doa tahbisan. Penumpangan tangan atas kepala para calon imam oleh Bapak Uskup merupakan lambang pencurahan Roh Kudus yang akan mentahbiskan para calon menjadi imam. Sedangkan penumpangan tangan oleh para imam menandai penerimaan mereka yang ditabiskan ini ke dalam kolegialitas para imam. Doa tabisan merupakan doa pentabisan yang memohon agar Tuhan Allah menguduskan dan mentahbiskan hamba-hambanya yang lemah ini ke dalam tugas pelayanan imam. Marilah kita ikuti perayaan ini dengan hikmat, seraya berdoa dalam hati bagi para imam baru yang dianugerahkan Tuhan kepada kita umat-Nya.
Datanglah Roma Kudus, masuki hati segala keterbatasanku, kini aku tunduk kepadamu. Ku persembahkan diriku, walau jalan berliku. Engkau tak pernah lelah menuntunku, mengangkatku kala ku lemah. Ku tahu yang Engkau mau, menjadi
di hatimu. Thank you.
Bantulah kami ya Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau pencipta dan pembagi martabat terhormat. Daripada mulah berasal alam semesta. Oleh kekuasaan-Mu, segala sesuatu berkembang dan diteguhkan. Engkau pun senantiasa meningkatkan derajat manusia dengan pengadaan tata aturan yang memadai. Dengan demikian telah berkembang martabat imamat dan jabatan para Lewita yang diperlengkapi dengan sakramen-sakramen suci. Oleh karena itu, ketika Kau angkat para uskup menjadi pemimpin umat, Engkau telah memilih sekelompok orang sebagai rekan dan pembantu dalam suatu jajaran dan martabat yang dibawahi para uskup. Atas cara ini, Engkau telah memperluas semangat Musa di padang gurun, dibantu oleh petuah dari 70 orang bijak. Berkat pemanfaatan bantuan mereka di tengah umat, Musa sanggup memerintah rakyat yang tak terbilang banyaknya dengan mudah. Demikian pula, Engkau mencurahkan kesuburan kebapaan bagi anak-anak Harun, guna mencukupi jumlah imam-imam yang dapat menyelenggarakan korban-korban penyelamatan dan upacara-upacara kebaktian secara berkala. Atas cara yang sama ya Tuhan, Engkau berikan tenaga pengajar para imam yang membantu para rasul putramu memenuhi seluruh bumi dengan para pewarta yang berdaya guna. Oleh karena itu ya Tuhan, bantulah kami yang lemah, karena semakin rapuh kelemahan kami, semakin besar pula bantuan yang kami butuhkan. Kami mohon ya Bapa yang Maha Kuasa, anugerahkanlah kepada hamba-hambamu ini martabat imamat. Perbaruilah dalam diri mereka roh kekudusan. Semoga mereka sanggup memangku jabatan dalam jajaran imam yang telah Kau terimakan kepada mereka ya Allah. Semoga mereka menjadi rekan kerja yang saleh dalam jajaran kami untuk menyebarkan warta Injil-Mu sampai ke ujung bumi, supaya segala bangsa bertobat menjadi umat kudus Allah dan dipersatukan dengan Kristus. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan bertata bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Sungguh benarlah sabda Kristus ini, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Romo Marcellinus, jadilah pelayan yang pondoa Bapak Uskup. Romo Kosmas Krisi.
sendiri. Melalui kuasa Roh Kudus, Allah Bapa telah mengurapi Tuhan Yesus Kristus. Semoga Dia mendampingi engkau demi pengudusan umat-Nya dan demi kemuliaan nama-Nya. Melalui kuasa Roh Kudus, Allah Bapa telah mengurapi Tuhan Yesus Kristus. Semoga Dia mendampingi engkau demi kesucian umat-Nya dan demi kemuliaan nama-Nya. Romo Victor, terimalah bahan persembahan yang dibawa oleh umat Allah ini untuk diunjukkan kepada Allah. Hayatilah apa yang kau perbuat, selaraskanlah hidupmu dengan misteri salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama Bapak Uskup juga. Romo Christian, terimalah bahan persembahan yang dibawa oleh umat Allah ini untuk diunjukkan kepada Allah. Hayatilah apa yang kau perbuat, selaraskanlah hidupmu dengan misteri salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama Bapak Uskup juga.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber sukacita, Engkau mengendaki agar imam-imam-Mu senantiasa membawa kasih dan kegembiraan dalam pelayanan. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah imam-imam-Mu yang membawa tanda kasih ini, sehingga menghasilkan kelimpahan rahmat bagi gereja-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab dengan urapan Roh Kudus, Engkau mengangkat Putra-Mu menjadi satu-satunya imam perjanjian baru yang kekal. Dengan keputusan-Mu yang mengagumkan, Kau tetapkan agar imamat Kristus tetap terpelihara dalam gereja. Kristus menganugerahkan martabat imam dan raja kepada seluruh umat pilihannya.
Dengan upacara penumpangan tangan, ia pun telah memilih sekelompok orang menjadi sahabatnya yang istimewa untuk bersama dia melayani umat Allah. Atas nama Kristus, mereka meneruskan kurban untuk menghidangkan perjamuan Paskah bagi putera-puterimu. Dengan cinta kasih, mereka membina umatmu yang kudus, mendidiknya dengan mewartakan sabda, dan menyegarkan dengan perayaan sakramen. Mereka menyerahkan hidup mereka bagimu, dan demi keselamatan saudara-saudaranya, sambil berusaha menyerupai Kristus sendiri dan tetap tekun menyatakan iman dan cinta kepadamu. Sebab itu, bersama malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan henti-hentinya bernyanyi. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini. Persembahan ini, korban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan Katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi. Bersama hambamu, Paus kami Fransiskus, dan Uskup Agung kami Robertus, dan para penjaga iman yang benar, Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hambamu, dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya. Untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap rawan
Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Kletus, Clement, Sixtus, Cornelius, Siprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas, Damianus dan Marcelinus, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas dan sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dan dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit, kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Ia memberkati dan memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Ia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang dituakan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Mu maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, korban murni, korban kudus, korban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri,
dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Abel dan kurban leluhur kami Abraham dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepada-Mu oleh Melkisedek Imam Agung. Kami mohon kepada-Mu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahimu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci putramu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga Tuhan akan hamba-hambamu secara khusus Diakon Andreas Adi Eko Prasetyo yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Juga bagi kami hamba-hambamu yang berdosa, yang berharap atas kerahimanmu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martirmu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudusmu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunanmu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu
Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab kemuliaan yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Damai Kristus, damai Kristus. Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut memampukan kami semua untuk senantiasa hidup dalam tuntunan Roh Kudus yang Kau kobarkan dalam diri kami dan melayani Engkau lewat pewartaan kami, hingga nantinya kami Kau padang pantas ikut serta dalam perjamuan kudus-Mu di surga. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, penerimaan komuni akan dilayani di 5 tempat. 2 di depan altar, 2 di tengah kapel, 1 di balkon, 2 di depan kapel, dan 2 di barat kapel. Para frater among tamu akan membantu untuk mengarahkan dan membantu pemakaian hand sanitizer. Para imam akan menerima komuni suci dalam 2 rupa dan akan dilayani oleh para imam yang telah ditunjuk. Yang diperkenankan untuk menyambut komuni suci adalah mereka yang telah dibaptis secara Katolik atau telah diterima di gereja Katolik dan sedang tidak dalam halangan menurut kitab hukum kanonik. Terima kasih.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, terimalah ucapan syukur kami atas korban ilahi yang telah kami persembahkan dan atas kekuatan baru dari perayaan Ekaristi ini. Kami mohon semoga kami semakin sanggup mengabdi kepadamu dengan sukacita berlimpah dalam panggilan dan perutusan kami. Berilah kami ketekunan dalam pelayanan sampai akhirnya boleh memasuki hidup abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mohon perhatian untuk beberapa pengumuman berikut. Pertama, kita mengucapkan syukur kepada Allah yang Maha Kasih yang telah mencurahkan rahmat-Nya sehingga perayaan Ekaristi Tahbisan Imam pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kedua, ucapan terima kasih kepada Monsinyur Robertus Rubiatmoko, Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang yang telah berkenan memimpin dan mentahbiskan kedua diakon menjadi imam. Ketiga, ucapan terima kasih kepada Romo Alexius Dwi Arianto PR dan Romo Bernardus Irawan Heriwono PR serta Diakon Agustinus Ervan Sanjaya Simamura yang telah berkenan mendampingi Bapak Uskup dalam perayaan Ekaristi Tahbisan Imam pada hari ini. Keempat, ucapan terima kasih kepada para orang tua beserta seluruh keluarga para imam baru yang telah hadir untuk mendoakan, memberi dukungan, dan rela mempersembahkan putra-putranya untuk gereja. Kelima, ucapan terima kasih kepada para petugas liturgi, seremonarius, petugas sound system, koster, mesdinar, lektor, pemazmur, petugas kor beserta organis dari Mlenuk Voice, Unit Pelayanan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang, Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, Tim Keamanan dari Polsek Depok Timur, dan seluruh panitia yang terlibat dalam perayaan Ekaristi Tahbisan Imam hari ini. Keenam, ucapan terima kasih kepada seluruh umat yang telah mendukung, baik yang hadir di kapel ini maupun yang mengikuti secara live streaming yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah perayaan Ekaristi ini, seluruh umat dapat memberikan ucapan selamat kepada para imam baru dan orang tua di selasar seminari tinggi yang terletak di sebelah barat kapel. Para frater among tamu akan membantu untuk mengarahkan. Setelah itu kami mengundang para tamu undangan untuk menikmati santap siang bersama di Aula Pasca Sarjana Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma yang terletak di sebelah barat kapel Paulus ini. Untuk para romo disediakan di rektor seminari tinggi. Demi kelancaran pemberian ucapan selamat, umat tidak diperkenankan untuk mengambil foto bersama para imam baru ataupun berbicara terlalu lama. Ucapan selamat diberikan hanya dengan membungkukkan badan dan mengatupkan tangan, serta tidak diperkenankan untuk berjabat tangan. Umat dimohon untuk tidak membawa pulang buku tata perayaan Ekaristi Tahbisan Imam yang berwarna biru seperti ini. Silakan diletakkan di tempat duduk Anda atau diserahkan kepada para frater among tamu yang bertugas. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekarang marilah kita mendengarkan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan orang tua imam baru oleh Bapak Raimundus Nonatus Sabto Prasetyo. Kedua, Romo Alexius Dwi Arianto PR, Rektor Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan Yogyakarta. Ketiga, Romo Joseph Kristanto Suratman PR, Sekretaris Komisi Seminari Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan dilanjutkan oleh Monsenyur Robertus Rubiatmoko sebagai Ketua Komisi Seminari Konferensi Wali Gereja Indonesia untuk menutup kursus formator panjang. Keempat,
kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan Keuskupan Agung Semarang dan informasi penugasan para imam oleh Romo Yohanes Rasul Edi Purwanto PR, Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Semarang. Kelima, sambutan perwakilan imam baru oleh Romo Marcelinus Victor Derajat Setiawan PR dan diakhiri dengan berkat perdana oleh kedua imam baru. Kepada Bapak Raimundus Donatus Sabto Prasetyo, dipersilahkan. Yang terhormat Monsinyur Robertus Rubiatmoko, Uskup Agung Keuskupan Semarang. Yang kami hormati para Romo Kuria Keuskupan Agung Semarang. Yang kami hormati Romo Rektor dan Romo Staf Seminari Tinggi Santo Paulus Kendungan. Yang kami hormati para Romo, Bruder, Suster, Frater yang hadir, serta Bapak Ibu Saudara-saudari yang berbahagia. Selamat siang, berkah dalam. Syukur yang tak terhingga kami haturkan kepada Allah yang Maha Kasih, karena rahmat-Nya lah hari ini anak-anak kami, Romo Marcelinus Victor Derajat Setiawan dan Romo Kosmas Kristian Timur, menerima tapisan imamat. Kami sebagai keluarga mengetahui bagaimana jatuh bangun mereka dalam perjuangan menjalani panggilan. Bukan hal yang mudah, tetapi kekuatan Allah telah memampukan mereka untuk terus bertahan. Hari ini, doa kami yang tidak putus untuk anak-anak kami ini diwujudkan oleh Tuhan. Maka perkenankanlah kami mewakili keluarga menghaturkan terima kasih kepada Monsinyur Robertus Rubiatmoko yang telah berkenan mentapiskan Romo Kosmas Kristian Timur dan Romo Marcelinus Victor Derajat Setiawan. Terima kasih kepada Romo Rektor dan seluruh staf Seminari Tinggi Santo Paulus Kendungan yang telah membimbing dan mendampingi kedua Romo selama menjalani masa formasio. Terima kasih kepada para dosen Fakultas Teologi Weda Bakti Universitas Sanata Dharma, tempat kedua Romo menjalani masa studi. Terima kasih kepada para Romo Paroki, tempat karya di mana kedua Neumis ini pernah mendapatkan perutusan dan berpastoral. Terima kasih kepada para Frater Seminari Tinggi Santo Paulus yang telah menjadi rekan seperjalanan mereka. Terima kasih kepada seluruh karyawan Seminari Tinggi Santo Paulus dan Fakultas Teologi Weda Bakti yang telah membantu dalam keseharian Romo berdua. Dan terima kasih kepada seluruh umat yang senantiasa mendukung dan mendoakan panggilan mereka. Akhirnya, kami serahkan anak-anak kami ini kepada Bapak Uskup dan seluruh umat Keuskupan Agung Semarang. Semoga Romo Kosmas Kristian Timur dan Romo Marcelinus Victor Derajat Setiawan dapat menjalani tugas perutusan dengan baik, dikaruniai kesehatan, kebahagiaan, semangat, serta taat dan setia dalam setiap karya pelayanannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan. Matur nuwun, berkah dalem.
Bapak Uskup dan para Romo, para Suster, Bruder. Karena di sana ada peruntutan yang kalau kita renungkan sungguh-sungguh mendalam. Ini dalam bahasa Jawa. Mohon maaf dari mereka yang dari Papua, dari Kalimantan, dari Sumatera. Nanti minta terjemahannya kepada Romo Handi Dalang ya, teman-teman kursus. Poso ko kanti sak penake gawe aturan kaya dewa. Di sini jelas menjadi imam nanti punya kewenangan, punya macam-macam dalam sumeleh yang sangat bagus. Bagaimanapun juga sebagai imam juga menghayati semangat kemiskinan. Di sana masih dikatakan begini. Sugih bondo uga duwe rumangsa lan bisa peduli tumrap wong liya sing butuh bantuan utawa sarana. Kata-katanya bagus dan menyemangati untuk kita semua, untuk kita para imam, khususnya para imam baru ini. Maka sekali lagi profesiat, dan semoga para imam baru ini benar-benar menjadi imam yang sumeleh, setia pada gereja, membantu Bapak Uskup, bukan ngerepoti Bapak Uskup. Supaya bisa sumeleh, saya ingin menyanyikan lagu bersama-sama ya Bapak Ibu, dari Kidung Adi. Para Romo pasti sudah hafal lagu ini, dan semoga ini menjadi pegangan untuk kita semua. Budi mana sarwa Komisi Seminari Konferensi Wali Gereja. Karena tanggal 3 Juli besok sebenarnya mau ditutup kursus ini dan beliau ada acara, maka kami nebeng dan diizinkan oleh staf seminari, Bapak Uskup juga berkenan pada siang ini, kursus formator panjang yang dimulai 27 Februari dan akan berakhir 3 Juli 2022 nanti, akan ditutup siang ini secara simbolis oleh Bapak Uskup Agung Semarang. Mereka telah mengikuti kursus formator, mempersiapkan diri berkarya di pembinaan seminari, seminari menengah,
tahun orientasi rohani, dan seminari tinggi, postulat, atau novisiat. Kursus ini, selain komisi seminari yang mengadakan, bekerjasama dengan Biro Karya Kepausan Indonesia KKI dan Fakultas Teologi Weda Bakti. Terima kasih pada para dosen, baik yang ada di sini maupun yang tidak dari Fakultas Teologi yang telah mengisi, memperkaya kami. Juga para dosen dari Sanata Dharma, Unika Sugio Pranoto, dan Lembaga Hirisonta, Lembaga Rohani, yang telah mendampingi 21 peserta, 18 imam, 1 diakon, dan 2 suster. 1 diakon hari ini juga ditabiskan di Manado, maka tidak bisa hadir di sini. Mereka berasal dari 14 keuskupan, dari Sumatera sampai Merauke, Papua ada semua, dan 4 tarekat hidup bakti. Tempat kami mengadakan kursus formator panjang ini yaitu di Rumah Retret Pangesti Wening Ambarawa, lalu ke PPSM Pusat Pastoral Sanjaya Mundilan, dan berakhir di Rumah Pembinaan Carolus Borromeus Santikara Yogyakarta. Bapak Uskup, kami mohon Bapak Uskup selaku Ketua Komisi Seminari KBI penyelenggara kursus formator panjang ini berkenan menutup secara simbolis dan nanti membagikan perwakilan sertifikat pada 5 regio. Maka yang akan kami panggil dipersilahkan turun di depan altar dan nanti siap menerima sertifikat dari Bapak Uskup sebagai Ketua Komisi Seminari Konferensi Wali Gereja Indonesia. Yang pertama dari Papua, Romo Melianus Bidana PR. Dipersilahkan langsung turun ke bawah. Romo Petrus Ece Muda dari Larantuka. Romo Bernardinus Penta Putra dari Palangkaraya. Romo Prianso Doni Dongan Malau dari Kuskupan Padang. Dan terakhir, Romo Alexius Dwi Arianto dari Kuskupan Agung Semarang. Bapak Uskup, kami serahkan mereka semua. Monsinyur, Pak Romo, Suster, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, di hadapan kita ada 5 imam perwakilan dari mereka yang mengikuti kursus formator. Kursus formator itu kursus untuk menjadi pendamping, pembina bagi para calon imam dan juga yang di novisiat. Dan mereka semua nanti setelah kursus ini diharapkan bisa bekerja dengan lebih baik lagi karena berbagai macam kesempatan yang telah mereka terima selama 4 bulan untuk belajar bersama dari narasumber namun juga belajar di antara mereka sendiri. Yang sungguh mengembirakan adalah semangat mereka mengikuti kursus ini. Sungguh berkobar-kobar. Betul ya, Romo-Romo ya? Berkobar-kobar. Dari jauh, dari dekat datang ke sini untuk mengikuti kursus dan bahagia. Paling tidak bisa keluar dari daerah masing-masing. Ya, ada kesempatan melihat daerah yang lain. Namun saya melihat semangatnya yang luar biasa meskipun saya merasa atau menduga ada yang mengalami kelelahan juga. Karena 4 bulan harus bersama dengan 21 di antara mereka sendiri, gulang-gulung bersama. Gulang-gulung tahu ya Romo ya? Gulang-guling gitu. Nah, kita semua bersyukur dan terima kasih kepada Pak Romo dan suster yang ikut serta dalam kursus ini. Dan ini semua memang diharapkan oleh para uskup dan juga tarekat-tarekat supaya diadakan karena kebutuhan adanya pendamping pembina para seminaris dan juga para novis. Maka kami mengucapkan selamat provisiat atas akan terselesaikannya kursus ini. Harapan kami semoga para romo, suster nanti bisa kembali ke rumah masing-masing untuk menjalankan tugas perutusan dengan baik menjadi formator bagi para calon imam dan para novis. Untuk mengakhirinya atau untuk menandakan bahwa kursus selesai, akan kami serahkan sertifikat
dan nanti bisa disimpan, bisa juga digadekan, siapa tahu laku, ya kan? Nah, paling tidak nanti ditunjukkan kepada ordinaris masing-masing bahwa sudah selesai dan siap untuk perutusan lebih lanjut. Maka akan kami sampaikan kepada para romo. Ini perwakilan saja, yang lain-lain sudah disiapkan. Sertifikat ini ditandatangani oleh Bapak Uskup sendiri, Monsieur Robertus Rubiatmoko, dan PJS Dekan Fakultas Teologi USD, Profesor Dr. EPD Marto Sucito PR. Dan dalam kesempatan ini juga, sebelum nanti Romo Edi melanjutkan sambutan, mohon doanya bagi para formator-formator kita, baik yang habis kursus maupun juga yang telah lama menjadi formator, supaya mereka semua bisa menjadi perpanjangan Tuhan mendampingi para calon imam kita. Terima kasih pada Romo Kristanto bersama staf Komisi Seminari KWI yang telah menyelenggarakan ini semua, mendampingi dengan tekun dan dengan seluruh dayanya. Matur nuwun, berkah dalem. Matur nuwun, berkah dalem. Bapak Uskup, para Romo, Bruder Suster, saudara-saudari, saya digoda oleh Romo-Romo di luar untuk menyanyikan litani para kudus lagi, gitu, supaya semakin panjang. Romo Christian dan Romo Victor Provisiat. Romo Christian ditugasi oleh Bapak Uskup untuk menjadi vikaris parokial paroki Santa Teresia Jombor. Romo tidak usah angkut-angkut, silahkan mantapkan panggilan di sana. Romo Victor, Romo ditugaskan oleh Bapak Uskup untuk menjadi vikaris parokial di paroki Yohanes Rasul, bukan Edi Purwanto tetapi Yohanes Rasul Wonogiri. Sekali lagi, provisiat untuk kedua Romo, Provisiat Romo Amisani, Provisiat Romo Dani Puspantoro, dan Romo Agus Suryono yang akan menerima teman-teman baru. Saya akan memanggil dua misionaris yang akan ditugaskan di luar Jawa. Satu, Romo Francisco Saverius Cahyo Handoko untuk Keuskupan Tanjung Karang. Yang kedua, Frater Yohanes Oktantra Prastia untuk menjalani tahun orientasi pastoral di Seminari Laurentius Ketapang, Kalimantan Barat. Bapak Uskup berkenan memberkati kedua sahabat kita ini untuk menjalani perutusan mereka. Terima kasih. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mereka berdua kita utus untuk tugas misi
Romo Cahyawandoko ini sangat bersemangat sekali, minta sendiri untuk bermisi lagi dan mendesak-mendesak saya. Pas kebetulan kami butuh itu, Romo. Pas butuh, kebetulan ada yang harus pulang karena sudah lama, Romo Cahyawandoko mengendaki, wah, tumbuh oleh isi. Maka Romo Cahyawandoko nanti bertugas di Tanjung Karang untuk meneruskan tugas Romo yang lain di sana yang akan kami tarik pulang. Sedangkan Frater Tantra akan masuk hutan. Gak usah khawatir, ini agak perkotaan, seminari Laurentius. Sekarang ada Romo Setio Budi yang menjadi rektornya. Namun nanti dia akan pulang juga. Sekarang kita akan mohon rahmat berkat Tuhan untuk perutusan mereka agar bisa menjalankan tugas perutusan dengan sepenuh hati, penuh sukacita, dan membawa berkah bagi mereka yang dilayaninya. Allah Bapa yang makasih, kami mengaturkan syukur dan terima kasih kepadamu atas anugerah imam dan fratermu yang menyediakan diri untuk kau utus bermisi di luar keuskupan, yakni di keuskupan Tanjung Karang dan Ketapang. Berkatilah mereka berdua dengan semangat pelayanan dan kerasulannya, semoga bisa menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu, mewartakan kabar sukacita, dan berbagi berkah bagi umat yang kupercayakan kepada mereka, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Dan sebagai tanda penyertaan Tuhan, kepada Romo akan diserahkan kitab suci dan salib. Meskipun Romo sudah punya banyak kitab suci di rumah, namun ini yang jelas baru. Gitu. Nanti mohon dibawa Romo ya. Setiap kali ingat Tuhan dan membaca ini, serta memanggul salib. Salibnya kecil, Romo. Namun tanggung jawabnya besar sekali. Silakan Romo untuk menerimanya sebagai tanda perutusan kita. Selamat provisiat untuk kita berikan yang hari. Frater Tantra, ini sama, kitab sucinya sama, salibnya juga sama, tanggung jawabnya tidak sama. Anda akan bertugas di seminari menjadi formator di sana, mendampingi Romo Rektornya. Semoga cepat bisa menyesuaikan diri dan berkarya untuk para seminaris dan umat di Ketapang. Ya, selamat provisiat, selamat bertugas semuanya. Matur nuwun. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita menerima berkat dari imam baru, marilah kita mengakhiri perayaan syukur kita ini dengan mohon berkat Tuhan. Saudara-saudari, menunduklah untuk menerima berkat. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga nama Tuhan dimuliakan. Sekarang segera. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Tuhan melimpahi saudara-saudari sekalian dengan kasih karunia. Semoga Tuhan menganugerahkan berkat melimpah kepada para imam baru, sehingga dapat melayani umat Allah dengan setia, dapat membantu para uskup dengan tekun, dan dapat bekerja sama dengan para imam dan diakon
menggembalakan dengan gembira. Semoga Allah mengaruniakan kesejahteraan dan ketekunan, kedamaian dan kesehatan lahir batin kepada para romo yang mendapat tugas perutusan baru dan yang melayani umat Allah di keuskupan lain, sehingga para romo dapat melayani Tuhan dan umatnya dengan rendah hati dan gembira. Semoga Allah melimpahkan kepada saudara-saudari semua, beserta seluruh sanak saudara dan masyarakat, segala karunia yang diperlukan bagi perjuangan hidup sehari-hari dalam melaksanakan tugas pewartaan Injil dan mewujudkan keselamatan dalam pergaulan dengan sesama. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Yang terhormat Monsinyur Robertus Rubiatmoko, Uskup Keuskupan Agung Semarang, yang terhormat Monsinyur Blasius, yang kami hormati para Romo Kuria Keuskupan Agung Semarang, para Romo Vikaris Episkopal Keuskupan Agung Semarang, para Imam, Bruder, Suster, Frater, para tamu undangan dan seluruh umat yang hadir di kapel ini maupun yang mengikuti perayaan Ekaristi ini secara live streaming, selamat siang dan berkah dalam. Bersyukur kepada Allah adalah ungkapan pertama yang dapat kami haturkan atas kasih dan rahmat-Nya bagi kami, karena telah diperkenankan untuk menerima tabisan imamat dari tangan Monsinyur Robertus Rubiatmoko. Matur nuwun sangat, Monsinyur. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan adalah moto tabisan yang kami pilih. Kami sangat menyadari kelemahan dan ketidakpantasan kami dalam menjalani panggilan ini. Meskipun demikian, kasih yang diberikan Tuhan telah senantiasa menjaga nyala api semangat dalam diri kami untuk terus berjuang dalam panggilan dan melayani umat-Nya. Kasih Tuhan pula lah yang telah memampukan kami untuk tetap-tetap terbuka pada karya Allah yang menopang setiap kesulitan kami, sehingga api semangat kami tetap terus menyala. Secara konkret, kasih Tuhan yang telah mengantarkan kami sampai pada rahmat tabisan ini terwujud dalam kehadiran orang-orang di sekitar kami. Dari sebab itu, izinkanlah kami untuk mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah menjadi perantara kasih Kristus bagi kami. Pertama, kepada orang tua kami, saya Romo Victor dan Romo Christian, atas peran orang tua kami dalam menyalurkan kasih Kristus yang sungguh terasa konkret dalam hidup kami. Kedua, bagi segenap anggota keluarga kami masing-masing, adik, kakak, pakde, bude, om, tante, keponakan, eyang, kakung, eyang putri, atas kasih persaudaraan dan kasih yang tercurah selama panggilan kami. Yang ketiga, bagi para guru, dosen, romo yang telah membimbing kami sejak masa formasi di Seminari Menengah Mertoyudan, Seminari Tahun Orientasi Rohani Sanjaya Jangli, para romo staf Seminari Tinggi Santo Paulus Kendungan, segenap dosen dan karyawan di Universitas Sanata Dharma dan Fakultas Teologi Weda Bakti yang dengan dedikasi tinggi telah mendidik dan mengarahkan, menegur maupun meneguhkan kami sebagai seminaris,
frater dan diakon. Keempat, kami juga hendak mengaturkan terima kasih juga kepada para romo, bruder, suster, frater, para karyawan yang telah mewarnai tempat kami berpastoral. Saya berpastoral menjalani tahun orientasi pastoral di Paroki Santo Pius 10 Karanganyar. Romo Christian menjalani tahun orientasi pastoral di Paroki Santa Perawan Maria Bunda Kristus Wedi. Tahun pastoral Romo Christian yang berada di Paroki Santo Ignatius Magelang dan masa diakonat di Paroki Santa Teresia Jombor Klaten. Terima kasih atas segala pengalaman yang luar biasa meneguhkan yang boleh kami alami di tempat pastoral kami sebagai frater dan diakon. Kelima, ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada para romo, bruder, suster yang telah mengenalkan kami pada hidup panggilan sehingga kami memiliki ketertarikan untuk memilih hidup yang khusus ini. Keenam, para rekan seminaris, frater, dan para karyawan yang telah menjadi rekan seperjalanan kami dalam suka-duka dalam menjalani proses formasi sebagai seorang calon imam. Ketujuh, seluruh pihak yang telah membantu dalam tersenggaranya perayaan Ekaristi Tahbisan Imamat tahun 2022 ini. Toko Karisma yang telah memberikan kasula kepada kami, penerbit dan percetakan Kanisius, Panitia Tahbisan, Komsos Keuskupan Agung Semarang, Lenuk Voice, Chandrason, pihak keamanan, Rumah Sakit Panti Rapih, dan seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Matur nuwun untuk segala bentuk dukungan yang telah diberikan. Yang kedelapan, kami juga berterima kasih kepada umat yang hadir di Kapel Santo Paulus ini dan umat yang mengikuti perayaan Ekaristi ini secara live streaming dimanapun jenengan semua berada. Kami mohon doa dan dukungan dari panjenengan semua sehingga kami dimampukan setia dalam perjalanan panggilan kami. Selanjutnya, kami para neomis, para imam baru hendak mengucapkan kula nuwun kepada Imam Keuskupan Agung Semarang yang tergabung dalam persaudaraan Unio Keuskupan Agung Semarang. Kami mohon bimbingan dalam perjalanan panggilan dan karya pelayanan kami selanjutnya. Terakhir, kami mohon doa dari panjenengan semua supaya kami bisa menjadi imamnya yang baik, kudus dan rendah hati sampai akhir hayat. Sekarang perkenankanlah kami untuk memberikan berkat perdana kami. Semoga turunlah secara berlimpah-limpah berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukurlah pada Allah. Marilah saudara melangkah maju, Tuhan sertai kita.
Yetu, 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 Yet